Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat sekalian. Saya ada seorang kenalan yang saya kenal dia sejak kami bersekolah rendah lagi. Anak kami bersekolah di sekolah yang sama, cuma kami tinggal di kampung yang berbeza. Kawan saya ni, dia telah kehilangan ayah dia ketika kami dalam darjah 5, kerana ayah dia telah terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Kawan saya ni telah kehilangan mak dia pada 24 bulan 12 tahun 2023, lebih kurang 9 bulan yang lalu. Jadi sejak mak dia meninggal dunia ni, saya tengok dia kerap balik kampung. Tiap-tiap bulan saya nampak dia di kampung. Padahal masa mak dia ada dulu, susah sangat nak nampak dia balik kampung. Kalau hari raya pun dia tak balik. Ini yang menyebabkan timbul tanda tanya dalam benak hati saya ni. Dalam penceritaan saya ni, saya akan namakan kawan saya ni sebagai Azman. Saya telah bertanya sendiri dengan Azman, kenapa dia kerap balik setelah mak dia tak ada. Dulu dia jarang balik. Dan apa yang telah Azman ceritakan kepada saya ni lah yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dengan izin Azman sendiri. Semua saya tak sebut nama sebenar dia dan nama kampung dia yang sebenar. Azman ni dia ada 3 beradik saja. Yang sulung sekali Abang Bidin. Tapi Abang Bidin ni tak boleh pakai kira apa kerana dia terlibat dalam penyalahgunaan najis dadah. Dan dia selalu masuk keluar masuk sekunti. Masuk keluar. Dan yang nombor 2, Azman. Dan yang ketiga adalah adik perempuan dia, Syakirah. Syakirah ni dia dah kahwin dengan seorang anggota tentera di Kem Kepala Batas. Dan sekarang ni suami dia telah bersara dan dia telah ikut suami dia balik ke kampung suami dia di Segamat, Johor. Syakirah ni dia seorang rani sekolah. Jadi kehidupan mak dia ni disara oleh Azman lah. Azman yang masuk duit tiap bulan dekat mak dia untuk belanja mak dia. Syakirah ni ada juga bagi duit dekat mak dia, tapi tak selalu lah disebabkan pendapatan dia rendah dan dia ada anak yang ramai. Suami dia pun dah disara. Dan Abang Bidin ni tak boleh diharap. Kalau dia nak bagi, bagi. Dia tak bagi pun kita tak boleh kata apa sebab dia memang penagih dadah. Dalam kalangan ahli keluarga ni, Azman lah yang nampak lebih berjaya kerana dia berjawatan tinggi lah. Dia seorang pegawai kanan di sebuah syarikat JLC di Kuala Lumpur. Dan isteri dia orang Kuala Lumpur, kerja sebagai pegawai bank. Nampaknya Azman ni lebih berjaya jika dibandingkan dengan abang dan adik dia. Azman ni, dia satu orang sangat sibuk dan dia jarang telefon mak dia. Kadang-kadang dalam sebulan tu dia tak telefon langsung mak dia. Dia cuma masuk duit saja. Tapi bila mak dia terlampau rindu dekat Azman ni, mak dia akan telefon Azman. Dan tiap-tiap kali ni mak dia telefon dia, mak dia akan tanya benda yang sama. Mak dia akan tanya, "Man, mana makan ke Man? Man sihat ke? Nak-nak Man sihat ke? Bini Man sihat ke?" Itulah soalan mak dia tiap-tiap kali mak dia telefon dia. Menurut cerita Azman pada saya, bermula awal November 2023, mak dia macam ubah tabiat sikit. Mak dia akan telefon kerap. Dulu mak dia telefon seminggu sekali saja. Tapi lah ni mak dia telefon sehari 2-3 kali. Sampai kadang-kadang masa kerja dia pun mak dia telefon. Waktu pagi dia telefon. Jadi bila mak dia selalu buat macam ni, dia macam rasa sikit terganggu dan dia mula nak marah. Dia kata kat mak dia, "Mak, mak janganlah duk telefon masa saya kerja. Mak tahu tak, kadang-kadang saya dengan bos saya, dengan klien saya, mak telefon. Saya tak angkat, orang tengok saya telefon bunyi saya tak angkat apa." Orang kata, "Saya angkat saya kata, mak bukan ada nak cakap apa. Mak cuma nak tanya khabar saja. Boleh tak mak tak telefon masa siang saya kerja? Mak telefon sebelah malam boleh tak? Saya pening lah mak." Mak dia pun bila dah kena sound macam tu, mak dia kata, "Tak apa Man. Nanti mak tak telefon dah siang, mak telefon malam." Sejak hari tu, mak dia mula telefon malam. Tapi mak dia ni telefon bukan telefon pukul 7 ke 8. Mak dia telefon kadang pukul 11.30 ke 12. Dia kadang-kadang bila mak dia telefon tengah malam, dia tak angkat. Dia tengok mak dia tak angkat dah, dia buat tak tahu. Memang dia geram lah sebab mak dia telefon lewat-lewat malam. Tapi satu malam dia angkat telefon dan dia kata kat mak dia, "Mak, mak tahu tak mak telefon lah pukul berapa dah mak? Pukul 12.30 mak. Mak telefon orang nak kerja, nak tidur. Bini saya esok nak kerja bank mak. Nak siap anak-anak sekolah lagi. Mak bukan tahu apa. Mak duduk di rumah saya. Kami nak kerja mak, nak tidur, rehat tak cukup. Esok pening kepala. Mak nak abang apa? Mak abang cepat." Mak dia sedap, "Mak nak beritahu kat hang, di kampung kita ni lah mereka buka satu kedai makan. Mak tahu hang suka makan ikan sungai dengan petai bakak. Di restoran ni ada jual ikan sungai dengan petai bakak tu. Mak kata kalau hang balik, bila-bila hang balik, mak nak ajak hang pergi makan situ lah. Mak nak ajak hang makan dengan bini hang, dengan anak-anak hang." Bila Azman ni dia dengar mak dia kata, kata "Mak, takkan nak kena ikan sungai ni mak nak telefon saya sampai tengah-tengah malam mak. Mak tahu tak ganggu, mak tahu ganggu. Ikan sungai saya tak makan dah tu, terlalu lama tu. Saya tak makan dah lah ni. Saya tinggal lama dah, saya tak lalu dah. Saya buah banyak ikan sungai saya tak makan dah. Mak tak saya telefon lah. Kalau mak nak telefon, mak nak buat apa? Mak telefon tengah malam ganggu. Kalau mak ganggu, memang ganggu." Mak dia pun letak telefon. Sejak hari tu mak dia tak telefon lagi. Dan Azman ni dia rasa lega je lah pasal masa kerja pun mak dia tak telefon. Dia balik malam rehat pun mak dia tak telefon. Dia ingat tak apa lah mak tak telefon ni. Sehinggalah pada satu malam, lebih kurang dalam pukul 2 pagi, bunyi telefon. Dia tahu mak telefon tengah malam pula dah. Dia tengok-tengok rupanya nombor telefon adik dia, Syakirah. Syakirah pun kata, "Abang, saya telefon abang banyak kali, abang tak angkat. Ni nak beritahu ni, jiran kita beritahu hari tu ni mak sakit masuk hospital. Dah 3 hari masuk hospital. Kena jangkitan kuman paru-paru. Tadi lepas maghrib, lepas telefon beritahu mak dah meninggal dunia. Aku nak kebumikan esok." Jadi bila dia dengar macam tu, dia rasa terkejut. "Allah Akbar, mak aku dah tak ada ni." Maka dia pun kelam kabut siap dengan anak bini dia. Nak balik ke Kedah malam tu juga.
Setelah pengumuman mak dia pada esok hari tu, Azman ni memang duduk termenung di kawasan perkuburan tu dengan hati yang sangat ralat lah. Dia terkenang balik kata-kata dia dekat mak dia, adab dia yang biadab tu dengan mak dia tu, dia teringat. Tiba-tiba datanglah abang dia, abang Bidin ni. Bidin kata, "Man, ni duit mak sobek kat hang ni, ada RM80 duit." Lepas tu dia tanya, "Ni duit apa?" Dia kata, "Mak lah hari tu ni duk simpan duit ni nak ajak nak belanja hang dengan anak bini hang makan di kedai tu ikan sungai dengan petai bakar tu. Tapi hang tak balik. Dia simpan duit ni, kemudian masa dia sakit dia kata kat aku, 'Bidin, duit ni hang tolong bagi dekat Azman, aku nak belanja dia. Kan hajat aku nak belanja Man dengan anak bini dia. Tapi kalau aku sakit, aku tak boleh nak belanja dia. Hang bagi duit ni,' kata, 'Mak belanja dia makan. Mak nak belanja dia makan ikan sungai dengan petai bakar tu.' Jadi dia bagi duit tu dekat Azman, dekat adik dia. Allahu akbar. Dia pegang-pegang duit tu, air mata ni turun sampai hujan, tuan-tuan. Kan sedih teringat balik, "Ya Allah, ya Tuhanku, hajat mak aku tak kesampaian. Mak aku yang belah aku ni daripada besar tapak kaki dua jari. Kan hajat nak belanja kita, nak sorok-sorok dengan kita. Bukan takat kita, abang kata kita ni sibuk, kita cekah dia lagi." Jadi tuan-tuan, sementara kita masih ada ibu, ibu panggil kita, datanglah tuan-tuan. Karena satu hari nanti ibu tak akan panggil kita lagi, tuan-tuan. Dan saya tak ada ibu dah, ibu tak panggil saya dah. Dan tuan-tuan, apabila ibu kita menutup mata, maka tertutuplah satu pintu rahmat untuk kita. Ya tuan-tuan, yang mana masih ada ibu, jagalah. Ambillah peluang betul-betul, ya tuan-tuan. Janganlah kita bagi ibu kita rasa kecil hati dengan kita. Kerana syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini dapat kita sama-sama ambil pengajaran dan kita kongsikan dengan seramai mungkin sahabat kita supaya semua orang juga dapat ambil iktibar, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita kaya pelan-pelan.